Hai, Assalamualaikum semua. Menu kita kali ni laksa Penang. Okey, ni bahan-bahannya. Okey, tapi saya tak ada nenas ya dan tak ada petis. So, trimlah seadanya. Okey, bunga kantar. Ni cara saya simpan bunga kantar saya. Ha, boleh tahan lama. So, boleh follow ya. Taruh dalam plastik tu, bubuh air siap-siap. Ha, boleh tahan lama sampai 3 minggu juga ni. Sebulan pun boleh ni. InsyaAllah. Okey. Okey, mula-mula kita rebus dulu ikannya. Okey, air paras ikan, bubuhkan asam keping. Dan startlah kita rebus dulu dalam 15 minit sampai ikan tu masak ya. Okey. Okey. 6 lidih. Bahan-bahan kita dah boleh siap setting lah. Gantan, daun kesum. Ha, potong siap-siap. Okey, bahan blender, lada kering. Bawang merah, bawang putih. Ha, kita blenderkan ni. Sementara tu kan. Tunggu ikan tu siap direbus. Kita blender dulu bahan-bahan ni. Okey, kita dah siap blender. Tepikan dulu. Tutup api ikan. Kita biar ikan ni sejuk dulu. Nanti kita nak kopek kan. Asingkan. Okey, asam jawa. Sediakan dulu. Kuah asam jawa. Campurkan dengan air ya. Okey. Okey, ni air untuk rebus laksa ya. Okey, ini bahan-bahan hiasan nanti. Okey, air kita didihkan dulu untuk celur laksa. Masukkan laksa ni sampai dia kembang. Rebuskan dia ya. Jangan sampai dia kembang sampai lembik. Ha, nanti tak sedap. Agak-agak ya. Kacau-kacau. Tengok-tengok laksa tu. Okey. Okey, siap. Ha, kita asingkan dulu. Okey. Kita settlekan ikan pula. Ha, ikan dah sejuk sikit ni. Kita bolehlah asingkan isi dengan tulang dia. Tulang-tulang kepala kita dah siap asingkan isi-isi dia. Kita nak blend. Okey. Kita blenderkan isinya dulu. Pastikan tak ada tulang ya kat isi tu. Blendkan. Masuk dalam blender tu. Kita guna kuah rebusan tadi, jangan buang. Ha, kita masukkan kuah tu. Manis ikan tadi ada. Okey. Blenderkan. Masukkan dalam periuk yang kita nak buat kuah laksa tu. Okey, sekarang kita blender tulang-tulang ni semua. Kepala semua masuk. Blenderkan. Okay, kita pakai juga kuah tadi ya. Blender guna kuah tadi. Okey, kita blenderkan. Okey, jangan lupa tapis ya. Sekali tulang-tulang ni, kita tak nak tulang, kita nak isi kuah dia saja. Ha, manis dia saja. Okey, siap. Panaskan api. Okay, kita nak masak kuah laksa pula. Okey, bubuh bahan blender tadi. Habiskan je ya. Nanti saya akan habiskan juga bahan blender ni tadi. Ok,
Okey, masuk yang kuah. Kacau-kacau. Tadi bawang blender tadi lah, dia kering, warna merah putih ya. Okey, masukkan daun kesum, bunga kantan. Leburkan je. Okey. Kacau. Leburkan ayam asam jawa. Laksa mesti nak masak. Bubuhkan asam keping ya. Asam keping yang dalam kuah dari air rebusan tu jangan buang. Bubuhkan sekali. Kalau rasa kurang masam, nanti kita bubuh asam keping lain. Okey, bubuhkan garam. Ini garam halus. Okey. Kita bubuhkan garam kasar. Saya suka garam kasar juga. Bubuhkan agak-agak ya. Okay, sementara tu ni bahan kita yang kita potong-potong tadi. Nanti tengoklah resepi ya untuk hiasan tu. Kita didihkan. Rasa kalau apa yang kurang bolehlah. Okey, ni saya tambahlah asam keping lagi. Didihkannya. Bubuhkan gula ya. Saya guna gula merah. Bagi warna dia cantik. Apa yang kurang boleh tambah. Siap. Saya rasa semua okey. Siap. Okey, nanti sama mencuba ya. Kalau ikutkan dia bubuh nenas dengan petis udang, tapi saya tak ada PKP ni, almaklumlah. Okey, terima kasih atas sokongan semua. Boleh follow kami. Jangan lupa subscribe YouTube channel kami ya. Okey, bye.